Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan mubarakah, tahiyyatan ahlil jinan, wa tahiyyatan bihas salam. Dewan juri yang arif dan bijaksana, teman-teman generasi muda tunas sarapan bangsa. Dalam era modern dan era masyarakat industri sekarang ini, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh kemampuan akal dalam memajukan segala aspek kehidupan manusia sangat dominan sekali. Dan peranan orang berilmu di mana-mana kita saksikan menonjol sekali dalam membangun dan memajukan masyarakatnya, agamanya, dan bangsanya. Untuk itu hadirin, menuju Indonesia Emas 2045, izinkan saya dari santri yang lahir dari rahim Pertiwi menyampaikan ceramah dengan tema keutamaan mencari ilmu. Teman-teman, duta Qurani pewaris tahta kepemimpinan bangsa ini menjadi orang yang berilmu, memiliki banyak keutamaan dan manfaat dalam agama Islam. Setidaknya ada 5 keutamaan menuntut ilmu yang dapat diraih umat Islam. Pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Kedua, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Surga adalah idaman setiap muslim. Oleh karena itu, ketika Allah menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju surga, maka ini menunjukkan besarnya keutamaan menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Yang artinya, barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah, alhamdulillah. Teman-teman, pemilik cinta dari Sang Maha Cinta rahimahumullah. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mendapatkan pahala
Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki ilmu. Dengan ilmulah Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan kekuasaan dan kerajaan yang megah, harta yang melimpah, bahkan istri yang cantik dan soleha. Masya Allah. Kisah tadi menggambarkan betapa pentingnya menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun tanpa ilmu, kita akan menjadi orang yang sesat, bahkan melarat sampai ke liang lahat. Teman-teman, aku punya pantun nih. Dalam rumah buah disetangi, tapi pohon meranti. Dengan ilmu derajat tinggi, dengan ikhlas pahala menanti. Akhirul kalam.